Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya. Video kali ini saya akan meliput anggrek dan noya milik saya yang sedang berbunga. Dan sebenarnya ada juga yang masih spike, tetapi tidak saya buat videonya, melainkan hanya yang sedang berbunga saja. Dan nanti juga ada tips dan cara untuk membuat anggrek dan noya dapat berbunga. Bila suka dengan channel YouTube saya ini, silahkan klik subscribe ya. Untuk video lebih lengkapnya, jadi tetap tonton terus video ini ya, dan selamat menyaksikan. Yang pertama ialah anggrek Vanda Derai. Untuk anggrek ini sudah berbunga untuk yang ketiga kali. Sekali berbunga, anggrek ini akan berbunga terus menerus atau dapat dikatakan rajin berbunga. Untuk anggrek ini sebenarnya menyukai sinar matahari, dan walaupun diletakkan di tempat yang redup atau ternaungi, masih terbias oleh sinar matahari. Dan sebenarnya anggrek ini bisa saja ditanam tanpa media atau hanya di kaki saja, dan akarnya akan menjadi akar angin bila digantung, dan bisa juga ditempelkan di pohon yang mati atau pohon yang hidup. Tentunya anggrek ini akan leluasa untuk hidup. Yang kedua ialah Oya Lasianta. Untuk Oya ini sudah seringkali berbunga, dan untuk Oya ini bila padangkannya belum gugur, tentunya akan terus menerus mengeluarkan bunga dari padangkannya, dan juga bisa memunculkan padangkal yang baru. Untuk Oya ini sebenarnya suka dengan tempat yang teduh dan redup, walaupun terkena sinar matahari, hanya sinar matahari pagi. Dan ditanamnya bisa menggunakan akar kadaka atau kayu, bisa menggunakan pot, dan juga bisa ditempelkan di kayu mati. Yang ketiga ialah Oya Bifesoria Pink Paper. Untuk Oya ini seringkali berbunga karena Oya ini sudah memiliki pedangkel, dan pedangkelnya tidak akan rontok. Sebab itu akan terus-menerus mengeluarkan kuntum bunga di pedangkelnya, dan nantinya juga akan bisa mengeluarkan pedangkel baru lagi di tengah-tengah daun bersamaan dengan munculnya tunas baru. Untuk Oya ini bisa saja ditanam, ditempel di papan kayu, atau ditanam menggunakan pot. Untuk Oya ini nantinya akan memanjang dan menjuntai dan bersulur. Dan sebenarnya untuk Oya ini sulit sekali berbunga, dan bila tumbuh hanya memanjang saja dan tidak mengeluarkan pedangkel. Dan untuk Oya ini sebenarnya menyukai tempat yang teduh, dan walaupun terkena sinar matahari tidak terlalu banyak, dan bisa menggunakan akar kadaka juga, dan disiram bila cuaca panas. Yang keempat ialah anggrek Cymbidium cembidi. Untuk anggrek ini sudah kedua kalinya berbunga. Untuk anggrek ini sebenarnya menyukai sinar matahari secara langsung. Dan tips untuk berbunga ialah dengan cara menyeplit atau mengurangi bab
pada anggrek ini yang mulai tumbuh, nantinya akan merangsang pertumbuhan tunas baru. Dan di tunas yang baru itu, bila sudah dewasa, akan memunculkan sepek bunga. Sepek bunga muncul dari bab anggrek yang sudah dewasa. Dan sebenarnya untuk anggrek ini bisa mengeluarkan 4 sampai 6 lebih sepek bunga di batangnya. Tergantung juga dari jumlah banyaknya bab. Dan untuk anggrek ini sudah beberapa kali saya split, dan akhirnya anggrek ini terangsang untuk mengeluarkan sepek bunga. Walaupun pada saat ini hanya satu sepek bunga saja, itu pun sudah membuat hati saya senang. Yang kelima ialah anggrek Dendrobium Anatmum Farutoni. Untuk anggrek ini, karena saya memiliki beberapa rumpun, yang berbunga pada saat ini ialah rumpun yang pertama kali berbunga. Walaupun hanya satu kutub saja, tidak apa-apa, yang penting anggrek ini mau berbunga. Dan anggrek ini sebenarnya menyukai sinar matahari, dan ditanamnya bisa saja ditempel di sabut kelapa, kayu papan, atau pakis papan, atau di poti. Dan untuk anggrek ini mudah sekali untuk hidup, walaupun di splitnya di batangnya tidak ada akarnya, nantinya akan tumbuh tunas di ruas-ruas anggreknya dan nantinya akan menjadi besar seperti pada umumnya. Genus Dendrobium hanya menggunakan batangnya saja sudah bisa hidup dan bertunas. Dan cukup sekian video saya kali ini. Bagi yang sudah menonton, saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Bila ada kritik, saran, dan pertanyaan, dapat ditulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik subscribe dan klik like ya. Dan akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.